Hello, Assalamualaikum guys. Selamat datang ke YouTube channel Madli Musa. Sekali lagi kita bertemu guys. So, hari ni aku ada something big untuk ditunjukkan dan kita akan pasang dia. So, ini dia. Ini dia. Korang tahu tak apa ni? Jom kita unbox dulu dan kita pasang. Okay, jom kita unbox. Korang boleh nampak tak swing arm? So aku dah lama nak beli swing arm ni, tapi color yang sesuai tak ada. Ini pun aku beli color yang bukan yang aku nak lah kan. Guys, luxury. Ini dia. So RCB luxury swing arm. Okay guys, actually aku sebenarnya nak yang color titanium ataupun color grey. So masuklah sikit kan dekat yang ni hitam, so tak adalah nampak kontras sangat. So yang ni kalau pasang dia nampak kontras sangatlah, berbeza sangat. Tapi fikir-fikir balik, bila dah yang color titanium tu tak ada, so mungkin future kita nak tukar, mungkin nak tukar cover set yang apa tu GP blue. So dia akan masuk dengan color blue. Okay, so satu lagi idea aku, aku nak cat swing arm ni color yang apa tu, pin yang rubber pin tu kita boleh copet bila kita tak suka kan. Tapi fikir-fikir balik, tak payahlah, kita pasang je lah. So jom kita pasang je lah. Okay guys, so swing arm ni berat dia adalah 3.2 kg. Korang boleh tengok gambar ni, aku dah timbang dah. So harap-harap, aku harap dia boleh pasang dia punya cover chain, rantai chain ni, cover rantai ni dengan harga sekali. So harap-harap boleh pasang balik. Sebab nanti dia akan, kalau kita ride, kalau tak ada benda ni, dia akan kena mono kan. Okay, so 3.2 kg guys. So nanti kita akan timbang yang standard ni berapa, so pengurangan berat yang kita dapat berapa. Okay, okay, jom kita pasang, jom. Okay guys, kita dah buka dah swing arm standard ni. So tak adalah berat sangat, tapi nanti kita timbang. Okay guys, jom kita pasang yang RCB punya swing arm pula. Okay, jom. Hi guys, okay, so dia punya mono ni, aku beli mono ni adalah untuk Y15. So
swing arm ni juga adalah Y15 punya, Y16 tak keluar lagi. So korang, kalau korang perasan dia punya tempat mono shot ni, dia pendek. Pendek lebih kurang 20mm juga pendek. Jadi kita kena tambah dekat mono shot ni. So mono shot ni compression preload ni satu pusingan bersamaan 5mm. So kita kena pusing 4 kali lah. 4 kali 5 20 kan. So kita kena push, kena tinggikan mono ni baru dia akan match dengan ketinggian asal. Sebab dia punya tempat pegang mono shot ni dia pendek, lebih kurang kalau swing arm yang asal Y16 dia lebih kurang 40mm macam ni kan. So yang ni 20mm je. So lagi 20 kena tambah dekat sini lah. Okay, so kita kena buat penambahan dekat mono shot ni. Okay guys. Okay guys, sekarang dah siap dah pemasangan ni. Kita dah adjust fork apa ni, mono shock ke apa ketinggian yang sepatutnya. Sebab yang swing arm ni adalah Y15, so dia pendek dia punya apa tu tempat letak mono shock ni. So kita adjust mono shock bagi panjang sikit, so bagi sama dengan Y16. Okay, so sekarang kita nak pasang tayar, lepas tu kita nak pasang rantai lah. Sebab rantai dia kena buka, lepas tu masukkan dalam ni, masukkan dalam apa, sebab dia ada harga ni kan, bawah ni kan, kena masuk kat dalam ni, masuk dalam poket. So kita kena buka rantai dia, lepas tu masukkan tayar. So kita tengok cun ke tak cun, kita test macam mana. Okey, jom kita pasang tayar dulu. So RCB dia bagi apa, shaft yang dia punya sendiri. Shaft ni nampak premium. Dia punya sama macam yang fork depan tu, memang premium stainless steel. Okay, jom kita pasang. Okay cun. Then kita pasang rantai dulu, lepas tu kita pasang harga dia. Harga ni kita kena pasang juga. So kita pasang rantai dulu. Okay guys, dah siap dah pasang rantai. So sekarang kita pasang harga dia, cover rantai. Then lepas tu kita boleh pasang cover poket depan dan test lah. Okay guys. Okay guys, dah siap dah pasang cover rantai dengan harga yang original ni. So nasib baik boleh pasang dengan apa RCB punya swing arm luxury ni. Okay, nanti kita lap-lap sikit. Lepas tu, sana tak pasang lagi. Jom kita pasang. Okay guys, dah siap. Okay guys, nanti kita test tengok macam mana. Okay, assalamualaikum guys. So sekarang kita dah siap dah pasang RCB punya swing arm ni, luxury punya swing arm. Sebab luxury dia ada kat bawah ni, dia macam ni. So yang ni pun aku dah pasang bobbing ni untuk kita guna stand, paddock stand. Sebab pakai swing arm ni, kita tak boleh pakai tongkat dua, tongkat tengah tu dia sangkut dekat sini. So aku dah buka dah. So kita boleh mengurangkan berat motosikal ni tanpa tongkat dua tu. Cuma kalau pergi kedai ke ataupun dekat jalanan ke, memang tak boleh tongkat lah. So kena tongkat satu je lah. Itulah kelemahan dia. Okay, tapi
swing arm ni memang nampak steady lah, kuat sebab dia ada palang tu kan. So cornering memang sedap, best. Cuma dia bila pasang ni, dia sebab apa, swing arm ni dibuat untuk Y15. So dia punya, bila kita pasang kat Y16 ni, dia macam rendah sikit. So kalau ukur daripada sini, point ni ke point ni, sebelum ni 19 inci, sekarang dah turun jadi 17 lebih je. So memang rendah. Aku dah try semalam, aku dah tambah tapi tak cukup lagi rupanya. Nak kena, mungkin nak kena tambah lagi ataupun nak kena cari bracket untuk tambah ketinggian dia. So yang lain, lain tak ada apa, cuma itu saja. Okay guys, aku rasa cukup lah untuk upgrade barang. So sekarang kita akan move kepada performance. Contohnya stage 1, stage 2. Mungkin aku akan pergi ke stage 1. Kita akan tukar air filter, plug coil. Tapi yang tu selepas kita dah habis pantang 1000. Sekarang baru baru 306 km. So mungkin kita akan completekan 1000 dan kita akan test top speed standard dulu sebelum kita upgrade kepada performance part. Okay guys, itu saja kot update untuk kali ni. Okay guys, itu saja update aku untuk kali ni untuk motor Y16 aku ni. So stay tune, siapa yang belum subscribe, subscribe. Dan please comment, tekan loceng yang penting, so akan alert untuk video yang baru. So please comment guys untuk apa-apa yang korang nak aku tukar ataupun nak aku update untuk aku upgrade lagi aku punya video ke. Okay, okay guys, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.